Halo pencinta sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama Mimin di sini. Di video kali ini Mimin ingin update hasil pertandingan semalam, jadwal hari ini, klasemen terbaru dan top skor BRI Liga 1 2021/2022. Berikut hasil Liga 1 semalam. PSIS Semarang imbang 1-1 dengan Bhayangkara FC. Gol PSIS dicetak oleh Dewangga menit 90+3 dan gol Bhayangkara dicetak Herman Zumafu. Berikut ini adalah jadwal Liga 1 hari ini. Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Persib Bandung vs Madura United kick off pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Live Indosiar. Dilanjutkan laga Persikabo melawan Persija kick off pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar. Berikut adalah klasemen sementara BRI Liga 1 hari ini. Posisi 1 Bali United 66 poin, kedua Persib 63 poin, ketiga Bhayangkara 59 poin, keempat Persebaya 58 poin, kelima Arema FC 58 poin, dan berikut adalah klasemen posisi 10-18, zona degradasi ditempati oleh Persipura, Persela, dan Persiraja. Dan berikut adalah top skor sementara Liga 1. Spaso Jevic 21 gol, Yusef Ezri Jari 18 gol.